Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk berlapang dada. Jika kita harus marah kepada orang lain, kita dilarang untuk mendengar. Inilah obat penyejuk hati, pengantar indah hidup dalam kebersamaan. Karena hati yang pendendam akan selalu merasa tersiksa selama ia masih hidup bersama dengan sesamanya. Ia akan menemukan kesalahan karena manusia itu adalah makhluk yang selalu Thank you.
يوم يقوم الملائكة
Allahu Akbar. Allah.